Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Ramai netizen dan rakyat teruja gembira bila dimaklumkan Tun Mahathir antara yang sedang disiasat SPRM. Laporan Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki, bahawa Tun Mahathir adalah antara individu yang sedang disiasat disambut baik oleh ramai rakyat dan netizen. Jika dilihat dan diperhatikan di ruang komen media-media online yang melaporkan hal ini, kebanyakan yang memberi komen merasa puas hati, gembira dan teruja. Apa yang memberi komen sebagai sudah tiba masanya disiasat, jika tidak salah, tidak perlu takut dan juga Najib boleh hadapi, takkan Tun Mahathir tidak boleh dan sebagainya. Pada awalnya SPRM sekadar melaporkan bahawa mereka sedang menyiasat anak-anak Tun Mahathir seperti Mirzan Mahathir dan Mokhzani Mahathir. Namun Mukhlis Mahathir membuat kenyataan walaupun yang disiasat adalah adik-beradiknya, namun sasaran sebenar SPRM adalah ayahnya. Maka mungkin juga tindakan yang dilakukan oleh SPRM adalah berstrategi kerana yang menjawab dan membuat sidang media adalah Tun Mahathir sendiri. Kenapa pula anak-anak Mahathir tidak mampu menghadapi siasatan dan tidak membuat sidang media dan menyerah kepada ayah mereka? Adakah sebenarnya perniagaan dan aset milikan mereka sebenarnya adalah milik ayah mereka? Pada perkembangan terbaru yang dilaporkan semalam, pihak keluarga Tun Mahathir telah memohon extension untuk tarikh pengisytiharan harta anak-anak Mahathir. Mungkin amat sukar mengisytihar harta yang begitu banyak dimiliki. Kepada penyokong tegar Tun Mahathir yang sangat taksub, mereka percaya Tun Mahathir sangat suci dan baik. Namun kepada yang sudah lama mengenalinya, mereka percaya Tun Mahathir tidak pegang kekayaan dan wang-wang itu sendiri, tetapi meletak dan menumpang atas nama proksi-proksi yang terdiri daripada para bilionaire-bilionaire. Dengan cara ini, ia tidak mudah dikesan. Atas sebab sama, Tun Mahathir sentiasa memberi tender projek kepada mereka yang bertaraf kroni. Pembuktian ini, kata mereka, terlihat apabila Tun Mahathir marah kerana rakan-rakan beliau disiasat oleh lembaga hasil dalam negeri. Tun Mahathir pernah membuat kenyataan secara sindir apabila syarikat milik kawannya disiasat LHDN ketika itu Tun Mahathir masih berada di Jakarta. Syarikat milik orang lain tetapi Tun Mahathir pula yang menyebut.